Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone Okay, how are you today? Okay, great Alhamdulillah I hope you're always in a good condition Okay, amin Ya Rabbal Alamin Okay, today Before we start reciting Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke, okay, beloved student, today you are going to learn about prasal verb. What prasal verb is? Okay, pay attention. You have to listen to my explanation, okay? Check it out. Prasal verb merupakan kata kerja yang memiliki dua suku kata. Kata yang pertama merupakan kata kerja, Kata yang kedua merupakan adverb, ya, Nana, ya. Atau preposition. Adverb itu kata keterangan, ya. Oke, okay, here are some example of present verb. Maybe have you ever spoken the following present verb? Or have you ever heard the following present verb? Oke, okay, maybe, ya. Oke, okay, Nana, di sini ada beberapa contohnya, ya. Ada pass out, ada pass off, pick out, pick up pull away, look out, look up, and etc. Nah, yang dinamakan personal verb, kata kerjanya adalah kata yang pertama. Contoh dari kata-kata look, ya. Look merupakan kata kerja, ya, sebagai verb. Adapun out-nya di sana, yaitu sebagai adverb, ya, nanti bisa juga preposition. Ada yang preposition, ada yang adverb. Namun, di contoh yang look out ini, out ini sebagai adverb, yaitu kata keterangan, ya, bukan preposition. Oke, okay, contoh yang preposition. Di sana ada move on. Oke, okay, move di sana sebagai verb ya, Nana ya. Dan on di sana sebagai preposition. Preposition itu apa sih, Nana? Masih ingat tidak pelajaran kelas 7? Preposition adalah kata awalan ya, Nana ya. Ada on, in, in front of, ya, above. And then next, and etc. dan lain-lain. Yaitu anak-anak ya, contoh beberapa dari prasal verb. Okay, now we are going to the pattern. Still pay attention, okay? Okay, here are the pattern of prasal verb. Yang pertama, rumusnya verb ditambah atau diikuti oleh preposition atau adverb. You have to choose only one between preposition or adverb. Ya, only one. Ya, dipilih salah satu, lalu ditambah atau diikuti oleh noun, kata benda, ya. Tadi preposition adalah kata depan dan adverb adalah kata keterangan, atau dengan menggunakan contoh yang kedua, yaitu yang pertama verb lalu diikuti atau ditambah oleh noun. Terlebih dahulu ya, tadi kan yang pertama preposition atau adverb terlebih dahulu baru noun. Nah rumus yang kedua boleh noun terlebih dahulu, setelah itu baru diikuti oleh preposition atau adverb. Ya, lalu ditambah noun, contohnya. Turn on the television, ya anak-anak ya, atau turn the television on. Nah, turn di sini sebagai verb ya, anak-anak ya, dan on di sini sebagai preposition ya. Mana naunnya Nah, noun di sini adalah the television ya. Seperti itu anak-anak ya. Begitupun dengan contoh yang uh, kedua ya. Turn the television on ya. Verb, noun, baru preposition. Okay, thank you so much for today, and don't forget exercise. Yeah, take a hundred and eighty for C Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi.